Jadi motor itu habis dipakai sama saudara, terus motornya disimpan di luar, nggak dikunci stang juga sih. Kalau pakai sama saya pasti langsung dimasukin ke dalam juga. Nah, habis selang pas sholat isya lah kalau nggak salah, pas saya mau jemput saudara juga udah nggak ada motornya. Pas dapat kabar kehilangan motor itu dari mana, Bang? Saya sendiri. Abang nyari-nyari gitu motor kemana gak ada, kira-kira lagi dipakai. Nah pas lihat kunci ada, tapi motor udah gak ada. Udah gak ada. Iya. Sebelumnya dipakai saudara, Bang, ya? Iya, betul. Pada saat itu abang lagi ngapain, Bang, di rumah, Bang? Lagi nyuci sih di kamar mandi. Oh, lagi nyuci di kamar mandi. Soalnya habis turun jaga juga sih. Itu saudara abang lagi di mana waktu itu? Pas lagi mau sholat isya dia. Oh, berarti motor ditaruh di luar. Iya. Terus saudara abang pergi sholat isya. Iya, betul. Tiba-tiba pas sholat isya itu udah enggak ada. Motor udah enggak ada. Iya. Abang pas nyuci, abis nyuci langsung cari motor itu, ya? Iya, langsung cari. Itu kalau boleh tahu dia keluarnya lewat mana, Bang, itu si pencuri itu, Bang? Lewat sini, lewat depan sih. Lewat depan. Ini kan kalau boleh tahu kan di gerbang nih, Bang. Iya. Dikunci juga enggak pada saat itu, Bang? Kurang tahu tuh kalau dikunci enggaknya. Kurang tahu. Iya. Tapi memang akses kalau warga sejauh ini pintu tetap di gerbang tetap di ini aja, Bang. Ditutup. Ditutup. Iya. Maksudnya keluar masuk tinggal buka aja gitu, ya? Iya, betul. Oh, tapi jadi kalau jam 10 lewat udah di gembok.